Terima kasih. Mau kemana nih, Kak? Rencananya, Kak? Mau kemana? Jaga jarak. Atar, rencana mau kemana, Kak? Mau ke Bali. Kita tadi mau ke Dubai, cuman gak jadi. Jadi kita cari, karena mau dekat Ramadan itu, jadi kita cari yang dekat. Berapa hari rencana di Bali nanti, Wali? Pokoknya sebelum puasa udah di Jakarta lagi. Jadi puasa tetap di sini. Apa nanti destinasi yang akan dikunjungi kemana, terus bagaimana nanti sana beberapa lokasi di Allah, bagaimana, Pak? Ya, kita sih yang pasti cari tempat yang privasinya bagus, yang bisa nyaman buat berdua, apalagi kan kita menuju ke hari H kemarin kan banyak yang dikerjain, banyak pikiran, udah capek kita menyiapkan ini sampai berbulan-bulan, jadi aku mau biar istriku ini refreshing dulu, lihat pantai gitu loh, biar ini dulu, lega dulu. Kan udah mau masuk Ramadan, kenapa nggak ke Malaysia dulu gitu? Mungkin, tapi Malaysianya ini kita lagi urus sih segala macam, mau ke luar negeri dari kemarin urusannya nggak semudah yang kita kira. Tapi kita akan menyempatkan lah, gimana caranya, entah di mana, di belakang bumi manapun, orang tua saya akan sempatkan. Salam. Oke, Tak, tapi sebelum itu lu sempat beliin poli kamera nih, sempat. Nah, itu emang Oh, waktunya quality time, jadi nggak semua nanti ada kru atau gimana, jadi kalau kita mau pengennya sendiri aja, jadi bisa belajar. Oke, makasih ya. Makasih. Luar biasa pokoknya, seneng banget. Iya, doain aja semoga bisa terus sama-sama. Pokoknya hidup saya lebih indah lah jadi suami. Oke, okay, makasih ya. Sekarang serba bareng, kerja pun serba bareng. Iya, serba bareng, semuanya bareng. Makasih ya. Cepetin deh. Lepas.